Okay, so semalam kita tengok diorang berentap. Am tak tahulah kenapa diorang berentap sangat benda-benda ni. Am dah ajak bincang. Adam, rapat sikit, rapat sikit, rapat sikit tapi straight. Rapat sikit tapi straight, boleh tak kurang? Okay, macam cakap malam lah. Okay, bersandar bukan nak bergaduh, nak sokong dua. Okay, so antara Adam dengan si Hakim ni, okay, kita nak settle cara baik. Semalam pun tak sempat keluar meeting semua kan. Ada benda nak buat untuk korang. Tapi sebab hari ni kita terus buat settle contact kat sini. Sebab kita tak nak korang nampak yang korang ni teruskan benda ni. Tak nak gaduh. Am pun tak suka tau benda ni. Ada cakap awal lah, kalau nak bergaduh, kita gelanggang. Okay, korang berdiri, korang bergaduh sekarang. Korang tumbuk bergaduh. Puati. Akhir gaduh tumbuk dia, ada tumbuk dia. Settle. Tumbuk lah sekarang. Cuba korang tumbuk sekarang. Cepat, anda bagi peluang tadi. Depan kamera. So kalau tak nak tumbuk, nak settle cara elok, elok-elok. Okay, semalam tak sempat nak jumpa diorang. Hari ni kita teruskan perbualan antara korang dua lah. Korang boleh cakap apa yang korang tak puas hati, and then kita putus sampai sini je. Tak payah gaduh-gaduh, buat malu je. Buat malu, ramai orang tengok kita ni. Ramai sangat orang tengok kita ni. Tak rasa malu ke gaduh-gaduh depan public macam ni? Boleh ke tidak? Jawab secara profesional, tak perlu nak sentuh. Ada tak payah sentuh, dia pegang dia semua, tak payah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Nak tanya Adam, apa yang tak puas hati Adam kat Hakim ni? Tak apa Hakim? Apa yang tak puas hati? Hakim cakap Hakim lagi besar dan lagi tu kan. Tapi kenapa Hakim perangai macam budak-budak? Siapa yang sentuh siapa? Siapa yang panggil macam budak-budak? Kau... Tiap muka dah tak berhati tu. Kau gunakan... apa, Liza? Untuk sakit hati aku ke? Tak. Aku tak sebut lah. Semalam aku tak pernah sebut pun sakit hati. Baik. Kau yang sebut sakit hati. Kau rasa sakit hati ke macam mana? Kau nak gaduh dengan aku? Tengok Am, perangai dia. Siapa nak cakap pasal Am? Ni pandang aku, kau nak gaduh dengan aku ke? Am cakap kan jangan gaduh. Aku tanya kau, kau nak gaduh dengan aku ke? Jom lah. Betul? Jom. Jom. Bangun lah. Bangun lah. Kau bangun lu. Kau orang macam budak, serius. Kau orang macam budak. Kau pun tahu aku suka Liza. Lepas tu kau nak tak, tahu pun. Tak. Sekarang ni tak kisah pasal suka tak suka ni. Aku dah cakap tak payah gaduh sama perempuan. Dah cakap lah. Dia ni yang lembik. Kita macam ni lah. Kalau korang ikut korang punya baran, aku lagi baran ni. Aku lagi baran siap. Kalau korang nak gaduh-gaduh macam ni benda kecil ni, aku boleh baran. Aku boleh mak macam ni. Aku nak settle lah ni. Sebab aku nak korang settle lah kat sini. So korang nak apa? Daripada Wawa, daripada Adam ke Eli ke apa semua, korang nak apa daripada orang sebenarnya? Aku tak faham. Daripada semalam aku tak sempat sangat nak jumpa korang. Korang nak apa? Tak payah macam bestie sangat lah ni Eli. Aku tahu kau ada sebab lain lah. Hakim, kau pernah nak bestie dengan dia? Kau dah ada sebab lain? Okay, sekejap. Okay, kenapa? Dia tanya. Hakim betul-betul kawan ke apa ke? Hakim dengan Ellie memang bestie pun, memang kawan. Sebab kita rapat, perangai kita memang okay. Lebih kurang sama je. Kau pun tahu aku dengan Liza, macam aku ni macam shock dengan Liza kan. Kau shock dengan semua orang? Hah? Kau shock dengan semua orang? Lain, Mat. Lain. Takpelah, bagilah dia cakap. Kalau Hakim okey je. Ada kat sini tak siapa nak cakap? Pandangan korang tengok pergelutan antara mereka ni. Hah? Okay. So bagi cuman tak clear lagi bab yang Adam tiba-tiba sentuh Hakim semalam. So apa yang berpunca yang menyebabkan? Pada ni memang panggil budak-budak ni. Aku memang tak berhati dengan kau Hakim. Okay. Adam, kalau Adam, okay, Adam, dengar ni. Kalau Adam ada rasa Adam besar, ok,
Okay, Adam rasa Adam boleh fikir jauh kan. Adam kata dia budak-budak. Okay, tak apa, kita cakapkan mulut je. Macam itu pun kalau anak touch, anak touch korang dua lah ni. Ada tepuk kepala, depan kamera lagi ada pam kepala korang ni. Tapi kalau tunjuk macam tu, nampak sangat aku main kepala korang pula kan. That's why aku cakap, kalau korang nak settle, settle cakapkan mulut pun tak apa. Nak gaduh boleh nak mulut. Ampun kalau nak settle gaduh pun gaduh mulut. Cakap mulut, okay apa masalah ni. Gaduh mulut okay tau. Dia kalau buat sentuh ni dah jadi lain lah, dia jadi panjang. Hari tu pun kalau ambuat kat Akhil pun Akhil pendam nanti. Tapi start, lepas tu dia jadi kawan tak? Jadi kawannya, tak salah pun. So kalau korang gaduh-gaduh macam ni pun, korang akan jadi kawan juga lepas ni. So apa yang korang nak daripada belakang orang ni apa semua ni? Am bawa ke Wawa, ke Eli semua yang bawa ni? Apa yang korang nak? Dia kata Akhil macam budak-budak Am. Tapi kalau macam dalam team ni tak ada seorang yang macam happy, macam penghibur lah, orang kata penghibur. Penghibur tu faham. So abang benda faham, tu jadi abang serius. Faham penghibur, tapi dia ni dengan Adam memang tak puas hati cara cakap. Ah, tak puas hati itu pada side Am. Cuba tanya dia daripada apa? Side orang lain. Dengan orang lain kau lain, aku faham kau penghibur bagi dia orang. Tapi dengan aku apa kau macam tak puas hati? Ha, itulah sebab dia. Sebab apa? Sebab kau hati kau ha, hati batu. Dia memang tak puas hati. Ha, kau jenis bukan yang bukan orang yang straight. Blur, lembab, loading. Okay. Kau dah tua pun, kau acah-acah macam kau paling besar kat sini. Okey, Adam, Akim. Okey, semalam bila buat konten kita tanya pasal apa? Rapat tak rapat tu soalan simple je. Sebenarnya benda tu dah pernah buat lah. Berapa kali dah konten nak buat benda tu kan? Kau mau tahu. Okey, konten ni dah berapa kali dah buat. Tapi cuma nak tahulah sebab sepanjang 6-7 bulan ni ada talent baru, ada yang kenal, ada baru nak kenal, betul tak? Ada baru nak tahu. Okey. So, kalau korang kata korang tak rapat, kenapa korang tak cuba bina benda ni lebih bagus? Lepas tu kan, kenapa korang nak gaduh sebab perempuan? Satu lagi lah, kalau macam semalam tu lah, korang nak pelik-pelik each other macam tu kan? Apa dia, apa semua ni. Abang dah cakap dah, tak payah, tak payah, tak payah. Takkanlah nak buat benda sama, Hakim dengan apa? Ellie, bagi kontrak gaduh kan? Kontrak kat korang, so stop semua ni, takkanlah sampai tahap macam tu? Takkanlah kena buat macam tu pula? Kan? Buat kontrak semua. Kau nak macam ni? Aku rasa kau seorang ke nak macam ni? Okay girls, ada tak nak cakap something? Nasihat kat diorang dulu sebelum Am cakap panjang lebar. Am tak nak duduk, bawa korang duduk sini, tengok diorang bergaduh, tak habis. Ada tak something kawan-kawan nak cakap sini, family nak cakap? Ada tak? Aira, Ilya, Intan ke apa ke? Intan just nak pesan dekat Adam sikit. Please lah, kalau macam Hakim tengah bercakap ke Am tengah bercakap ke, tolong jangan terus masuk. Am pun pernah cakap sebelum ni, kalau orang tengah bercakap jangan menyampuk. Apa Adam pun tahu yang Hakim ni lebih tua daripada Adam. Kalau Adam rasa dia tak puas hati dengan Adam ke apa, please respect dia. Tu je, tak perlu nak berkasar macam tu. Korang boleh bertop mulut je, tak payah nak bangun, nak tunjuk besar, tak payah. Depan Am, respect Am. Lagi satu, kalau korang gaduh macam ni pun tak menyelesaikan apa-apa. Buat lagi porak peranda tim ni adalah. Korang kena selesai cara baik lah. Cara profesional, bukan cara bertumbuk lah. Bertarik muka. Betul? Aira, Ila nak cakap apa? Bagi Aira tak nampak lagi punca dia apa sebenarnya. Sebab masing-masing tak puas hati, tak puas hati. Adam tak puas hati, tak puas hati kat Hakim. Dia tak bagi tahu apa benda yang detail tu yang tak puas hati. Ada tak nampak lagi. Nak kena bagi tahu ke? Cakap. Ni sebenarnya macam ni. Adam ni dia jealous dengan Hakim dengan Ellie ni rapat. Lepas tu bila dia jealous, dia gunakan Liza. Dia tahu Hakim ni suka Liza, dia gunakan Liza untuk bagi Hakim ni panas. So macam mana Hakim tahu? Dekat konten semalam yang Am tanya, dia cakap dia suka Liza tapi dia jeling kat Hakim macam suka Liza. Macam tu. Ni macam kau ni tak berhati. Lepas tu dia gunakan Wawa pula untuk dapatkan Ellie. Dia macam ada permainan dia. Hakim okey je. Hakim dengan bestie okey je, happy je. Nampak? So Hakim okey je. Dia cuba nak psycho Hakim macam tu. So Aira faham tak? Ha, Hakim dah beritahu. Lepas tu kita tengok side Adam pula. Nak cakap apa tak? Okay. Kalau aku dapat dengan Liza, aku tak berhati. Okay, sebab kau suka dia kan? Masih duduk. Haa, bersila pun tak apa. Atas bimbek ni. Okay, atas bimbek boleh bersila. Okay. Kalau aku dapat dengan Liza, aku tak berhati. Apalah kalau dapat dengan Ellie, aku tak boleh tak berhati pula.
Kau nak cakap jealous? Aku tak buat hati. Aku senyum je semalam. Eh. Sebab aku tahu kau tengah sayang aku. Lepas tu kau buat sakit hati. Kau cakap kau sakit hati? Aku tak boleh sakit hati. Aku tak boleh sakit hati. Kau ada sakit hati. Aku tahu. Tengok muka pun dah tahulah, Hakim. Okay. Aku dah cakap selesai je dengan ini. Kau dah bersandar? Relax. Okay. Kalau korang bergaduh, apa pun nak bergaduh juga. Tapi tak ada pun sampai ada berkamera. Tak ada. Apa pun nak bergaduh juga. Kalau kata gaduh adik-beradik ni, biasalah. Okay. Tapi lelaki normal lah. Apa pernah bergaduh juga. Pukul-pukul ni kan. Cuma jangan sampai menghina. Menghina ni yang memang tak boleh nak terima. Sebab bila bertumbuk ni, kita boleh rawat kalau luka tu. Tapi kalau mulut, pedas tu lain. Mulut tu umpama kata apa, pedang menusuk kita. Cabut macam mana pun susah. Sebab kita ingat tusukan tu. Faham? So korang dua gaduh ni tak solve apa pun daripada hari tu. Abang dah bincang belakang. Hari ni pun tak sempat. Semalam pun tak sempat. So hari ni korang pun tahu yang abang dah start nak fokus ada satu part bisnes saham. Kan? Fokus bisnes semua. Jadi please, benda ni benda kecil je. Korang gaduh sebab perempuan. Berbaloi tak korang gaduh? Apa yang korang, sebab tak tanya soalan ni, apa yang korang nak kat diorang dua ni, Ellie dengan si Wawa ni? Sebab kalau nak cakap tinggi suara, akulah yang paling kuat suara kalau tinggi suara kat sini. Korang pun tahu, kalau aku jerit-jerit semua bukan dapat apa pun. Kalau nak pang buku pun bukan dapat apa pun. Dapat sakit je. Hari tu pun pukul si Hakim ni pun sebab nak ajar je. Bukannya nak lebih-lebih dengan Hakim pun, tak ada pun. Aku dah minta maaf kat Hakim banyak kali. So sekarang takkan nak ajar korang dua kat sini pula. Kita buka gelanggang, kita buat fight boxing. Dua lawan satu. Macam tu, takkan nak macam tu. Kan? Tak kisah, aku tak kisah korang besar macam mana pun kan. Jangan ingat korang semua besar, korang kuat. Korang, macam cakap korang dua, korang dua sama. Tak kisah korang main gym ke. Ingat, ya, am lawan tali-tali dengan atik itu korang tengok kan. Kelakar-kelakar pun, still am boleh tahan yang kalah sebab Ilya lah. Kan? Ilya lepas, am jatuh. Kalau tak, tahan je. Lama yang tahan tali-tali tu kan. Bukan awal-awal dah tarik tergeluncur macam ada budak seorang tu. Ngeliat lah. Saya so, lepas sebab ada sampai penghujung. Ya, yeah, tapi saya mesti tahan. Saya tahan lagi. Sampai dah tak boleh dah. Okay. So, kalau nak cakap pasal kuat tak kuat ni, tak habis pun kan. Okay. Last, kita tanya. Macam Aira cakap lah. Point dia. Point dia, Adam nak apa? Hakim nak apa? Start daripada Adam dulu. Adam nak apa? Hakim, aku tak payah kawan dengan Ali. Kalau kawan-kawan, aku tak payah rapat. Dapat sangatlah kau. Amin. Kau nak bestie dengan dia sebab apa? Bestie dengan dia sebab apa? Kau nak bestie sangat dengan dia kenapa? Aku tahulah kau ada sebab lain. Sebab apa? Hakim ada niat lain ke? Tak ada. Sebab Hakim selesa dengan dia. Sebab perangai dia lebih kurang dengan Hakim. Seorang yang penghibur. Okey, kenapa Adam nak sangat si Ellie sampai Adam cakap apa? So putuskan kawan tu, kenapa? Ada jealous sangat. Bila Ellie kawan dengan dia ni kan, kita dah tak dapat lah. Okey. Sebab dia lah. Sebab dia. Okey. Cuba tanya Ellie. Okey, sekejap. Tak apa. Cuba tanya Ellie. Ellie apa jawapan Ellie ni? Ellie nak buat macam mana? Bagi Ellie tak perlu pun kau nak kena macam ni pun. Benda ni macam benda kecil je. Apa yang kau nak kena besar kan? Betul lah kata Adam, tak perlu pun nak gaduh disebabkan perempuan. Tu je. And Adam tak perlu pun nak jealous dengan Ellie rapat dengan ni Hakim. Dengar tak? Sebab Adam ada bawah. So okay, jap. Tadi kan Ellie cakap Adam tak perlu rapat dengan ni apa? Tak perlu jealous kan? Okay, lepas ni Hakim jangan jealous lah kalau si siapa? Adam rapat dengan Liza ke siapa kawan-kawan. Jelik, Hakim. Kalau aku rapat dengan Liza. Tak, tu masa am. Kita nak kan? Kita nak fair. Ha, kan? Ini nak selesai, kita nak fair. So macam mana? Diam pula. Kalau aku bestie dengan Liza tak apa?
Adam, jap. Hormat. Adam, jap, jap. Biar cakap. Okay. Tengah cakap. Okay. Korang tak payah gaduh-gaduh. Tak dapat apa pun. Macam cakap tadi, boleh nak dapat? Boleh. Korang nak dapat pasal apa boleh? Terbuka tak sekarang? Okay, Hakim terbuka tak benda tu? Bagi Hakim, Hakim sebenarnya okay je. Sebab Hakim pernah cakap, yang ingat tak Am dulu, Hakim pernah cakap, best man win. Okay. Best man win. Tak apa. Kali ni tu aku proceed dengan Rizal. Kan? Dia buat muka tak berhati pula, Hakim. Hakim okay je. Ha, okay. Ha, tapi kena fikir ke perasaan orang yang mengejar Adam. Okay, siapa tu orang tu? Adam, so Adam je tahu rasa. Siapa? Wawa. Tanya lagi siapa? Seorang kawan lah, Hakim. Dia tak kisahlah korang kawan ke, kau nak try Liza ke. Kalau Liza accept kau, terserah. Best man win, bro. Aku tak try Liza. Aku bestie je. Kau jangan jealous pula. Tak je. Best man win. Best man win. Ya, yeah, Kim. Tak ada idea je, kak. Kau tengah psycho aku ni. Korang kat ada bestie. Okay, tanya Wawa. Kita bagi tu Wawa tanya. Boleh bagi Wawa. Tak, kalau aku dapat Liza, aku jangan buat tak puas hati pula. Eh, aku okay. Basement win. Okay, tak apa. Kita tanya Wawa dulu. Ni mic, tak apa. Tanya Wawa. Wawa dia buat apa tak? Pendam tu, simpan tu. Wawa pun tak faham dengan Adam. Dia suka dekat Ellie. Tapi at the same time, dia nak gunakan Liza sebab dia sakit hati dengan Hakim. Sekarang ni Wawa tak tahulah Wawa ni apa berdia dekat dia. Kawan ke tak? Memang kawan Wawa. Memang kawan. Tapi you layan I. Layan macam mana? Lebih daripada diorang lah sebab selalu tak lah. Apa guna you bagi coklat apa semua tu? Ada siapa-siapa nak cakap lagi? Okay, bang. Dah. Aku nak cakap lah, handsome ni tak guna sebenarnya. Faham tak? Faham tak? Am, nampak dia ni memang tak berhati dengan dia. Tapi bagi Hakim betul lah apa yang Hakim nampak. Kau nak cakap apa ni? Kau nak try Liza, kau nak sakitkan hati aku, benci aku. Aku tahu kau benci aku. Tak, tak. Tapi kau kena fikir perasaan orang yang suka kat kau. Aku nak bestie je dengan Liza. Ha, ikut atau pulang kau. Okay, kita tanya Liza lah. Mana Liza? Liza setuju tak kalau Adam nak bestie apa-apanya? Nak kawan ke apa, setuju tak bagi mic kat dia? Okay. Liza okey je kalau dengan Adam. Ah, dia okey dengan aku. Dia tak berhati dengan kau lah. Tak suka kau. Cuba bagi orang bercakap ni. Okay, so Adam okey, Liza okey. Hakim okey. Hakim okey je, macam Hakim cakap lah, best man win. Rupa bukan segalanya, Adam. Okey. So, dah nampak lah. Kita ending kat sini lah. Macam okey je. Ke tak okey lagi ni? Kau tak cakap, kau nak settle macam mana? Okey. Ellie dah nampak pelanggan dia, Ellie. Ellie nak bestie dengan dia lagi. Nak, tapi itulah mulai hari ni. Kalau nak sangat, Hakim dan Liza, Adam dan Ellie. Tahu. Maksudnya apa? Bestie. Apa dia? Bestie. Eh, letak mic macam tu je. Dah cakap kan? Kenapa? Pasal apa bestie? So, apa yang Ellie nak sekarang ni? Adam, apa Adam dan Liza? Adam dan Ellie? Untuk apa ni? Bestie lah. Okay. Bila kecil bergaduh, dah lah nak sangatkan. Okey, kalau dah cakap macam tu tak apa. Ok,
kita buat second round. Setuju ke tak setuju? Hakim, Adam, setuju? Tak kira gaduh. Kawan je. Hakim? Korang ni pun benda lah. Macam nampak sangat lah budak-budak korang semua ni. Bestie pun nak kena pilih. Kawan pun nak kena pilih. Kata family. Oh my god. Dah ulang 2-3 kali dah. Dah cakap dah. Nak kawan-kawan je lah. Tak payah nak selek-selek. Kawan je. Tak payah nak degedeki. Bukan kau kena kahwin dengan dia pun. Bukan aku suruh kau kahwin kot. Kalau macam tu tak apalah. Aku tambah 10 talent lagi. Ha, pilih lagi. Pilih market lagi. Boleh? Cuba korang dua salam sekarang ni. Salam. Baik sesama korang. Baik korang dua salam sekarang ni. Ha, salam. Tak payah nak, tak payah nak degedengki, tak payah nak bergaduh dah. Okay, Eli pun dah offer tadi nak kawan juga dengan Adam. Okay, proceed dah. Tak payah gaduh. Boleh? Dah, okay tak? Pal, diam. Hei. Salam dulu. Salam. Bestie. Betul tak? Salam dah. Kita settlekan elok. Okay, nampak cita puasin. Dah, settle lah. Okay. Satu je nasihat kat korang. Tak payah nak pilih-pilih pun. Apa pasal kelakar kalau korang pilih-pilih benda ni? Kawan je. Kau nak buat konten dengan partner ke, nak konten siapa ke? Eh, kalau Am nak buat dengan Ana ke, Kim nak buat dengan Ilya ke, suka hati korang lah. Dengan editor, Daniel ke, siapa nama? Ramai-ramai ke, Rico ke, suka hati korang lah. Korang terbuka. Dalam satu family ni, satu family. Am dah cakap awal. We are family. So, kalau korang gaduh macam mana pun, tak akan habis. Lepas ni, sekejap lagi, Am memang sibuk sangat. Sebab tu lah kita buat satu video, satu shoot, satu hari. Am tak sempat nak settlekan anak pergi buat kilang ada lah benda nak buat. So korang tak payah nak gaduh. Kalau aku dengar korang gaduh dekat rumah lagi apa semua, lagi panjang benda ni akan berlanjutan. Lagi panjang. Ceman, Kis, Ash tolong pantau. Tengok keadaan diorang. Bincang elok. Tak payah nak gaduh-gaduh. Jadi kawan. So sekarang ni, apa yang Am nak? Okay, nak tahu daripada Wawa je. Wawa puas hati tak dengan jawapan tadi? Rasa Wawa macam senyap sangat. Down je. Wawa ada apa-apa nak cakap tak? Boleh tak Wawa cakap? Sebab tadi pilihan dia adalah Liza dengan Ellie. Wawa tak cakap apa lagi. So Wawa macam mana? Sejujurnya rasa macam dipergunakan lah. And then kesan dekat Hakim jugalah sebab dia lebih rapat dengan Ellie. And then tak tahulah. Kita sebenarnya tak nak tunding salah siapa sekarang. Apa dah tak nak tunding salah siapa. Anak saya tu macam baik. So, Wawa nak apa daripada Adam sekarang? Wawa okey je dengan dia berkawan. Tapi Adam ni dia macam... Ayat Wawa kata yang Wawa kata dipergunakan tu maksudnya apa? Sebab... Anything pun dia akan cari Wawa juga. Terutamanya Wawa lah. Daripada Eli dengan Liza. Kalau dia nak minta tolong ke apa. Tapi... Tak, tiba-tiba dia nak Liza. Lepas dia nak Eli pula. Dia macam... Tak tahu okay. Dia macam ni Wah. Sebab tu cakap mindset korang ni. Korang nak dia fikir apa korang? Korang nak anggap dia pasangan ke korang nak anggap dia family? So kalau macam Wawa rasa Wawa kata Wawa dipergunakan, macam Am cakap lah. Okay, apa rasa Am gunakan korang lah semua ni. Apa-apa pun Am gunakan korang. Betul tak? Kalau mindset korang macam tu lah. Nak guna kau kawan aku. Sebab kau nak guna aku. Kau kerja dengan aku, aku gunakan kau. Baiklah buat macam tu kat korang semua. So ni dia sebab mindset. So, macam kalau Wawa crush ke dengan Adam ni memang personal Wawa lah. Tapi ni aku cakap pasal apa yang Wawa anggap Adam ni. Kalau Wawa kata rapat dengan Adam ni kan, rapat, baik semua, nak anggap kawan, rapat semua, okey tak apa. Kalau Wawa takat keluarkan ayat macam okey dipergunakan, tu dah lain dah. Masih Wawa masih tak puas hati dengan jawapan Adam. Wawa rasa nak Adam ni balas balik apa yang Wawa buat dekat dia. Kalau family ni, contohlah kalau korang cerita pasal adik-beradik lah. Okey, contoh korang ada adik kecil atau apa abang. Abang buli adik. Abang dulu minta-minta dengan adik. Ada tak adik nak dendam dengan abang? Adik mesti cakap lah, abang aku kena mengalah.
Kadang-kadang kalau abang nak pukul adik, abang yang kena pukul. Sebab apa? Abang tak boleh pukul adik. Abang macam gunakan adik je, tapi abang kena pukul, abang yang kena pukul. Betul tak? Kalau abang pukul adik, abang yang kena pukul. So kat situ situation dia adalah bila korang nampak family ni beza. You tak boleh cakap dia guna. Semua ni dah macam adik-beradik lah sebenarnya, kawan-kawan lah. Kalau jodoh tu kita cerita lain lah. Betul. Kita jaga batas kita lah. Itu je lah kita boleh buat. Cuma sekarang ni tu I'm nak treat this benda long term. Takkanlah I'm nak buang Adam, nak buang Hakim, nak buang ni. Buang boleh selesaikan masalah ke? Macam cakap lah, barang yang rosak takkan aku terus buang dah. Barang tu boleh baiki. Tapi kecuali kalau barang tu dah totally lost. Contoh totally lost ni macam korang dah macam perangai macam hanat dah. Dah terlapar hanat dah. Ni boleh duduk lagi ni bincang ni. Sebenarnya I'm bagi I'm respect kat korang lah. Korang boleh duduk lagi kan, bincang. Semalam pun masa keluar meeting tu tak ada pun dengar korang tampar-tampar pukul, tak ada. Tak apalah, baguslah korang ambil haluan korang masing-masing, duduk seorang bilik ni, seorang bilik ni kan. Tak bercakap. Hari ni baru jumpa, I'm panggil baru bincang kan. Ha, tak apalah macam tu okeylah. Daripada lebih-lebih pukul-pukul lah, tak nak dengar. Kalau boleh tak nak. Faham tak? Wawa pun ada nampak macam tak patut, dah tanya tu Wawa okey tak? Wawa cakap dipergunakan. So apa yang Wawa nak daripada Adam? Tak faham, tanya. Maksud Am nak apa? Yelah, Wawa cakap Wawa rasa dipergunakan. So kalau Am minta Wawa jangan rasa dipergunakan, apa yang Wawa nak daripada Adam? Adam dah love kat Wawa ni sebenarnya? Ke tak nak apa-apa, just nak kawan je ke apa? Lepas ni akan kawan tak dengar Adam? Ha? Lepas ni akan berkawan tak dengar dia? Berkawan. Dah tu jangan rasa dipergunakan. Habis tu sekejap dengan Wawa, sekejap dengan Ellie, sekejap dengan Liza. Kawan kan? Janganlah kawan seorang. Diorang semua. Ada Intan, Jin. Tapi kadang cakap nak kawan. Okay, jangan start apa-apa dah. Tak gaduh-gaduh. Akhir kan besar. Akhir nak start pun. Patutnya Hakim keruk apa? Jangan kerukkan lagi. Hakim lagi soft ke benda lagi? Tak payah start apa-apa. Dah tahu Adam lagi jauh muda daripada Hakim. Jauh beza berapa? 4 tahun beza korang. 4-5 tahun. Kan? Mic kat sana? Ha, beza korang 4-5 tahun. Takkan kau tak nak mengalah kan? Benda-benda macam ni. Abang tunjuk contoh yang baik, adik pun dengar. Pasal isu Eli tak patutlah cakap macam tu sebenarnya. Abang tak setujulah nak apa? Nak dengan ni lah, nak dengan tu kan. Tak payah. Sebenarnya sebab tu abang gelak tadi. Tak pilih, kawan-kawan je. Sebab tu tanya tadi korang nak apa? Korang bagi jawapan pun nampak macam korang tak nak fikir panjang bila bercakap tu. Sebab tu jadi macam ni. Tahu tak? Seronok tak kalau korang bergaduh, tengok semua orang belakang ni semua muram. Hari tu pergi trip semua seronok. Ni bergaduh benda kecil pasal perempuan lelaki, korang dah bergaduh dah, bawa ke depan ke media. Tak apa, tak ada siapa boleh halang. Nak buat konten siapa-siapa buat je. Tak ada, tak boleh nak pilih. Tak boleh halang. Ash nak buat dengan apa? Intan ke Ilya ke, jangan halang, buat je. Ambil lagi. Jangan sampai hard feeling je sebenarnya. Korang kena kontrol emosi korang sebenarnya. Lagi-lagi skop kerja profesional. Ini baru dalam bidang YouTube tau. Belum lagi industri lakonan semua korang duduk. Contohlah berlakon dengan, contohlah cakap dengan artis yang sekian. Artis yang baru, cantik, popular, seksi ke apa. Tak tahulah kan. Tapi dia duduk dengan korang, korang dah hard feeling dengan dia dah. Korang suka dia, contoh kan. Tak boleh macam tu. Kalau boleh jangan macam tu. Tapi kalau jodoh, jangan cerita pasal jodoh pula kan. Korang dulu nak selesai ke tak nak? Salam, selesaikan elok dulu. Dah. Abang dah cakap kan? Okay, kita nak start dengan cakap kasar dah. Hakim bersama ke nak aku nak start kau dengan cakap kasar. Ke nak start cakap kasar? Ke kau semua nak tengok aku start cakap kasar? Nak kasar ke tak nak? Salam ni, Luk. Aku dah bagi tegur daripada 1, 1, 2, 3, 4, 5 dah panjang dah. Masih nak gaduh lagi.
Esok korang nak cakap pasal luar hang korang tak puas hati lagi ke, korang nak buat konten? Okay. Ke nak buat game ke apa? Tak payah stres sangat, buat game esok. Boleh? Tak sempat malam ni nak bincang korang. Esok kot, esok pagi kita jumpa lagi. Kita buat game, lepas tu nak bincang sikit dengan korang. Sikit lagi. Tak payah nak gaduh-gaduh. Abang cakap, pantau tiga orang ni, pantau. Boleh? Alright. Kita jumpa lagi next video. Baik, assalamualaikum.